Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MSI, kembali lagi dengan saya untuk membahas soal TKP, tes karakteristik pribadi. Jadi soalnya seperti ini ya teman-teman. Dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari saya adalah tipe pekerja yang jadi akan ada 5 pilihan jawaban ya. 5 pilihan jawaban ini tentu saja akan kita urutkan dari jawaban yang paling baik untuk poin 5 hingga jawaban yang paling buruk untuk poinnya adalah 1, seperti itu. Jadi soalnya seperti yang telah disebutkan dan pilihan jawabannya ada 5, kita bacakan ya. A, senang menyelesaikan semua tanggung jawab sebelum waktunya. B, menyelesaikan pekerjaan mendekati masa akhir deadline. C, bekerja dengan hati-hati dan tepat waktu. D, melakukan pekerjaan sedikit demi sedikit sampai tuntas. E, menyelesaikan pekerjaan dengan sangat cepat. Jadi kita rangkum teman-teman. Kita lihat ini konteksnya melaksanakan pekerjaan sehari-hari, ya, sehari-hari sebagai PNS. Tipe pekerja yang paling penting untuk melaksanakan tupoksi kita sebagai PNS adalah bekerja dengan hati-hati, tentu saja, dan sesuai dengan waktu yang ditentukan, seperti itu. Itu kuncinya. Jika kita melaksanakan pekerjaan, tentu kita harus teliti, harus hati-hati, dan sesuai dengan timeline yang diberikan, sesuai dengan waktu yang diberikan. Jadi, di antara 5 pilihan jawaban ini, yang paling baik adalah yang C. C, poinnya 5, bekerja dengan hati-hati dan tepat waktu. Tentu saja itu ya. Kemudian, selanjutnya, yang mendapat poin 4 di antara yang ada, yaitu kita menyelesaikan dengan senang hati, tentu saja dengan senang hati dan sebelum waktu yang ditentukan. Jadi lebih cepat dari waktu yang ditentukan dan kita mengerjakannya dengan senang hati. Tapi ini dibandingkan yang C, tentu saja tidak hati-hati, belum tentu hati-hati karena senang mengerjakan semua tanggung jawab sebelum waktunya, seperti itu. Oke, lebih cepat dari deadline, tapi kan harus perlu diteliti kembali pekerjaan kita benar atau tidak, seperti itu. Selanjutnya, mendapat poin 3 adalah yang D, melakukan pekerjaan sedikit demi sedikit sampai tuntas, seperti itu. Sedikit sampai tuntas, sedikit, 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 sedikit. Mungkin karena sedikit-sedikit dengan masa waktu yang sangat pendek ini tidak bisa diselesaikan, jadi tentu saja poinnya adalah 3. Kemudian, selanjutnya, poin 2 adalah yang ini, yang E, menyelesaikan pekerjaan dengan sangat cepat. Dengan sangat cepat itu belum tentu benar ya. Makanya, jika kita misalkan dikasih deadline 6 hari, kita kerjakan dalam 1 hari. Tapi kan belum tentu bisa selesai, karena biasanya tugas yang diberikan itu sudah dikondisikan dengan kemampuan rata-rata pegawai. Misalkan untuk 6 hari, ya tentu saja rata-rata pegawai mungkin bisa mengerjakannya dalam 6 hari. Jadi jangan melakukan pekerjaan asal jadi dan sangat cepat, namun hasilnya buruk, seperti itu. Jadi perlu hati-hati ya teman-teman untuk mengerjakan pekerjaan agar menghasilkan hasil yang sangat maksimal. Selanjutnya, pilihan yang paling buruk tentu saja